aku bakalan nge-review varian face care dari Skincare Whitening. Tada! Jadi sebentar. Nah, jadi sebenarnya aku tuh udah make si rangkaian face care dari Skincare Whitening ini, makanya dia tuh di luar box. Kayak di video sebelumnya aku udah pernah nge-review kan si apa namanya? Bibio jangan dulu. Bibio awas. Maafin tadi digangguin Blue-Blue, soalnya dia tuh pingin main makanya didatengi. Oke, balik lagi ke topik. Jadi sebenarnya itu aku udah make rangkaian, semua rangkaian dari si face care-nya Scarlett ini. Makanya dia tuh di luar box gini loh. Tapi karena memang aku pingin buat konten, makanya aku susun rapi lagi. Kayak yang kalian tahu di video sebelumnya kan aku udah nge-review si Acne Serum sama Bright Lever After Serumnya kan. Dan si Acne Serumnya tuh udah tinggal setengah. Aku tuh udah makein semuanya, tapi aku masih fokus di Acne Series gitu loh. Karena memang aku tuh masih beruntusan. Sebenarnya kemarin itu sempat hilang, makanya aku sempat make si Bright Lever After Serumnya. Cuma aku tuh tipe orang yang kalau misalnya udah ketemu hasil itu ya udah kayak males-malesan lagi gitu. Aku suka makeup-an kan, suka ngegambar di muka gitu kan. Nah, gara-gara itu aku tuh jerawatan lagi, soalnya setiap kali aku makeup-an ya udah aku tinggal kayak udah cuci muka, udah nggak ngapa-ngapain lagi, kayak udah cuci muka udah ditinggal gitu. Seharusnya aku kayak perawatan wajah kan, tapi ini enggak. Makanya dia balik lagi deh aku ke basic, ke si acne serumnya, karena biar ngehilangi jerawat-jerawat aku itu gitu. Nah, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian dulu kalau misalnya di dalam rangkaian face care dari Scarlett ini, dia itu ada face washnya, ada sabun cuci mukanya, terus dia itu ada serumnya. Serumnya itu terdiri dari dua, Acne Serum sama Brightly Ever After Serum. Nah, ada yang terbaru nih dari mereka, yaitu Day and Night Cream. Day and Night Creamnya itu juga terbagi dua, ada Acne Series sama ada Brightly Ever After Series. Aku mau bicara tentang packaging, tapi sebelum itu aku mau nunjukin ke kalian dulu detail dari box ini, karena aku tertarik banget buat ngasih tahu kalian detailnya. Karena dia cantik banget, kalian bisa lihat kayak perpaduan warnanya, desainnya dia cantik banget. Terus dia tuh ada gambar masjid, karena kan sekarang lagi bulan Ramadan, jadi dia mengikuti momentum. Terus di bagian depannya sini ada nama Felicia. Di sini juga ada, di sini ada logo Scarlett. Nah, di sini kan kalian bisa lihat kayak ada kertas kan yang ditempel. Di dalam kertas ini ada bacaan keterangan kayak produknya ada apa aja sih di dalam box ini. Terus ada kayak alamat penerima sama keterangan panduan buat ngeklaim. Misalnya kalau misalnya kalian barang kalian ada kerusakan atau ada kekurangan di boxnya, nah kalian bisa ke klaim. Caranya kalian itu harus ngevideoin unboxing, nggak boleh cut, nggak boleh diedit, no cut, no edit, biar sama-sama clear gitu loh, biar nggak ada salah paham. Nah, di bagian dalamnya itu ada tulisan ini. Terus buat bahannya itu, dia bahannya yang kokoh, yang mahal, tapi tetap aja di bagian lipetannya dia yang lentur, karena kalau misalnya tetap kokoh kan susah. Oke, kita lanjut ke packaging dari setiap produknya. Tetap aja produknya masih dari luar. Oke, aku mulai dari apa ya? Aku mulai dari krim, yang krim seriesnya. Aduh, maaf. Aku pakai contoh juga si serum. Kayak di video sebelum-sebelumnya aku udah sering banget bilang ke kalian kalau misalnya si Scarlett ini punya kelebihan di mana dia udah menyediakan kayak aplikasi, bukan aplikasi sih, kayak jasa di mana pembelinya itu biar nggak kebingungan kalau misalnya dia tuh aku di mana sih pingin verifikasi keaslian produk. Nah, jadi di Scarlett itu ada di website resminya itu udah ada menu buat verifikasi keaslian produk. Jadi caranya itu kalian gampang banget, kalian bisa langsung ke website resminya Scarlett, baru masuk ke menu verifikasi. Nanti di menu verifikasi kalian diminta ngisi data diri sama ngisi ID yang tertera sama produk kalian. Nah, ID-nya bisa dilihat di mana? Kalian ini kelihatan kan kayak ada hologram gitu. Nih.
di bawah hologram itu ada ID. Nah, kalau ada nomor gitu, ada kode. Nah, kodenya itu nanti kalian masukkan ke tempat yang dimana dia minta gitu. Nanti pas sudah dia loading, dia bakal keluar kalau misalnya produk kalian itu asli atau tiruan. Terus aku juga nggak capek banget bilang ke kalian kalau si produk dari Scarlet Rotten ini udah ter-BPOM. Bukan cuma brandnya, tapi masing-masing produk itu udah ter-BPOM. Gimana sih cara ngeceknya? Kalian bisa langsung ke website resminya BPOM. Aduh, ada website resminya BPOM. Baru kalian lihat di sini ya, mana ya yang kelihatan banget. Nih. Hah. Di sini kan ada stiker kan? Ada stiker putih. Di sini juga ada stiker putih, tapi karena enggak sama-sama putih jadi enggak kelihatan. Pokoknya di sini ada stiker putih. Dan di sini itu ada stiker putih juga. Dan di stiker putih ini ada nomor BPOM. Nah, jadi kalian kan udah masuk ke website resmi BPOM. Kalian masukkan aja kode-kode yang tertera di sini, dia bakalan keluar dan bakalan kelihatan kalau misalnya produk dari Scarlet ini udah BPOM. Gitu caranya. Oke, selesai bicara tentang packagingnya, sekarang aku mau masuk ke step pertama dari rangkaian face care dari Scarlet. Jadi step pertamanya itu ada si face wash-nya. Ini sebenarnya aku udah pakai, udah tinggal segini, tapi kan aku mungkin kocok-kocok jadi di busa. Terus balik lagi, jadi di dalam face wash ini itu ada kandungan rose petal, aloe vera, vitamin E, sama ada glutathione. Aku mulai dari yang kasar mata. Maksud aku nanti bakalan ada yang tak kasar mata, tapi bukan yang tak kasar mata yang aku maksud. Itu bukan yang untu atau apa-apa, tapi kayak glutathione-nya kan gak kelihatan gitu loh. Itu yang aku maksud tak kasar mata, nanti aku bakalan jelasin. Jadi ya kita mulai dari yang kasar mata itu ada kayak kalian bisa lihat kan kayak ada nih kelopak bunga, terus ada kayak bintik-bintik warna merah. Nah, bintik-bintik warna merahnya itu adalah vitamin E-nya. Terus yang kelopak merahnya itu adalah kelopak si mawarnya. Nah, kalau misalnya nanti kalian udah aplikasikan ke tangan, kalau kalian udah gini, dia bakalan melebur gitu. Gak bakalan terasa apa-apa ya. Berasa sabun biasa aja. Terus fungsi dari vitamin E itu, dia itu berfungsi banget, berguna banget buat ngeredakan peradangan di kulit kalian, melembabkan kulit kalian, menenangkan kulit kalian. Terus yang si rose petalnya juga bagus banget. Kayak kalian udah pernah dengar kan kalau mawar itu bagus banget buat menenangkan kulit. Nah, itu fungsinya. Terus ada glutathione, dia bagus banget buat menjauhkan kita dari radikal jahat matahari. Terus bagus banget buat meningkatkan kelembapan kulit kita. Baru ada aloe vera, udah jadi rahasia umum kalau dia itu bagus banget buat ngelembapin kulit. Nah, aku pakai ini tuh kayak di pagi sama malam sebelum aku skincarean. Aku pakai itu aku suka banget karena dia itu hasilnya bukan yang kesat yang kayak ketarik gitu. Dia itu hasilnya tuh yang kayak masih ada agak lembab gitu, bukan agak sih tapi memang lembab gitu. Jadi aku suka banget karena dia nggak buat kulit aku iritasi. Oke, selanjutnya setelah cuci muka kita ke tahap kedua. Ke tahap keduanya itu ada serum, dan aku pakainya serumnya itu di siang sama di malam, dan aku suka banget. Aku udah pernah nge-review kan, jadi kalian tonton aja ya di situ. Nah, aku mau buat kayak perkembangannya, aku udah pakai hampir udah mau habis sih. Kayak setengah tapi udah lebih dari setengah gitu. Udah mau habis dan benar-benar bekerja di aku. Cuma aku tuh orangnya ya itu salahnya aku, kayak kalau misalnya udah ketemu hasil aku langsung cut gitu. Harusnya gak boleh gitu, kalian jangan ditiru ya. Pokoknya dia tuh enak banget, siapa tuh dia ringan kayak gak ada pakai apa-apa karena dia gak berbau. Terus dia itu juga gampang banget meresapnya, jadi enak banget, jadi gak perlu tunggu lama. Oh iya, aku mau balik lagi ke face wash-nya. Face wash-nya itu bentuknya itu dia gel tapi yang ringan gitu, jadi yang kayak enak banget gitu loh teksturnya gitu. Oke, lanjut ke night and day cream-nya. Kayak aku bilang di awal, karena aku kan masih mau hilangi si beruntusan-beruntusan aku yang baru datang ini, jadi aku masih lebih banyak pakai si acne series-nya. Dan
ini bekerja banget di aku. Kalau buat teksturnya, dia itu teksturnya yang creamy tapi ringan, yang kayak gak berasa pakai apa-apa, kayak creamy tapi cair, gimana sih? Creamy tapi ringan gitu. Terus dia itu berbau, ada bau kayak jahe-jahenya gitu kalau rasaku. Jadi enak banget, kayak menenangkan banget. Aku make dia itu di pagi sama di malam. Setelah aku pakai serum. Karena kan memang day cream and night cream. Jadi ya udah. Karena aku masih mau ngehilangi jerawat, jadi aku masih fokusnya di acne series. Dan kalau buat kalian yang sekarang udah nggak ada jerawatnya, udah tinggal bekas ya, kalian bisa langsung pakai Bright Never After. Jadi yang dari aku baca, acne day creamnya ini punya double action salicylic acid, natural squalane, hexapeptide A, natural vitamin C, triceramide, sama aqua peptide glow. Yang bagus banget buat ngebantu mencegah munculnya jerawat, membantu mengurangi kerutan, membantu melembabkan kulit, membantu melindungi kulit dari radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar matahari, dan memberikan persepsi kulit bersinar dan juga sehat. Buat acne night creamnya, dia itu ada kandungan CF Acnatu, ada natural squalane juga, ada hexapeptide 8 juga, ada triceramide juga, ada pore away, sama natural vitamin C dan aqua peptide glow. Nah, jadi kesan yang paling aku suka dari acne series yang creamnya ini, aku paling suka itu kesan dimana pori-pori aku itu bukan hilang tapi lebih tersamarkan, terus kayak ada kesan glowing yang sehat gitu loh, yang bukan berminyak tapi yang sehat. Dan pas aku baca-baca, kayak aku kan penasaran, aku bacain si ingredients-nya, terus aku cari di Google kan, aku cari di internet, ternyata si kandungan pore away sama kandungan dari aqua peptide glow itu berfungsi buat si peptide glow-nya itu berfungsi buat ngasih persepsi kulit bersinar yang sehat gitu. Nah, si pore away-nya itu ngasih persepsi kulit yang pori-porinya itu kayak samar gitu. Nah, segitu dulu video kali ini. Aku udah selesai nge-reviewnya. Dan aku ngerekomendasikan kalian buat beli produk ini karena beneran gak bakal rugi kalian untuk mencobanya. Karena dia itu bekerja dengan baik di aku, dan aku berharap juga bekerja dengan baik di kalian. Dan segitu dulu. Buat ke pemesanannya, nanti aku bakalan taruh di bawah di description box linknya. Misalnya kalian masih pingin cari tahu lebih lanjut, kayak pingin tahu-tahu lagi, pingin kenalan lagi sama Scarlett, kalian bisa langsung cek website resminya. Aku bakalan taruh di bawah sama Instagramnya. Dan gitu dulu ya, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.